Halo guys, kembali lagi di channel L2. Kita akan kembali ke gameplay Roller Coaster Tycoon 3 ya. Gue udah berapa hari ya? Kalau nggak salah udah 4 hari yang lalu gue main ini, jadi gue lupa sampai di mana. Ini di peta yang kedua ya, untuk skenario kita kedua, yaitu lebih tepatnya di peta Gold Rush ya. Ini lebih ke arah padang pasir ya. Tuh lihat petanya tuh, padang pasir. Wih, gede banget ya. Nah ya, untuk episode kali ini ya, kita akan mencoba apa track-track yang memang thriller ya. Seperti biasa memang itu thriller, apa thriller itu salah satu wahana yang memang sangat digemari oleh wisatawan ya, gitu sih. Maksudnya para ya wisatawan ya, gue nyebutnya apa sih, bukan wisata sih sebenarnya, ini kayak pengunjung ya, lebih tepatnya pengunjung. Nah mungkin kita lihat duit kita juga tinggal 7.000 ya, tapi mungkin gue harus lihat staff ya, staff kita cuma 2. Saking dikitnya duitnya ya. Nah kalau gitu kita bisa cepetin dikit ya, untuk mendapatkan duit lebih sedikit lah ya, gitu, lumayan lah. Nah ini udah bisa kita naikin nih kalau udah rame begini ya. Duit, nah naikin aja dikit. Nah yang ini juga ya. Ini game apa sih? Prosotan doang dong. Baru nyadar gue ini prosotan doang. Ngantrinya segini lagi prosotan doang. Gila, tega banget ya. Ya ya, kok. Ya. Kemana nih, ke jurang gue? Oh. Mental tampilannya. Cuman segi turunan prosotan begini doang mahal bener ya? Mahal bener maksudnya. Ngantri bener. Yang ini malah sepi banget nih, kuda-kudaan. Kuda-kudaan. Apa ini? Kayak bison gitu ya. Wih, kita dapat penghargaan cuy. Savers Park. Apa ini? Savers Park. Gak tau gue, kurang paham. Aduh. Tapi yang jelas kita dapat award. Itu sebuah pertanda baik untuk tempat hiburan kita ya. Nah sekarang, wah harusnya track-nya pakai yang ini ya, lebih keren tuh. Ayo. Tapi yaudah, udah terlanjur. Apakah ada sampah atau muntahan? Bisa gue tambahin sih staffnya ya, untuk janitor. Suara apa sih itu? Ya ampun, ini mouse-nya nyebelin banget sih. Mouse gue kadang gitu ya, kayak apa sih, responnya kurang gitu. Ini janitor kita bukan sih? Tadi janitor suruh beresin itu malah kabur coba. Udah deh. Good. Ya. Bagus. Oke. Okay. Duit kita 6.000, ya udah cepetin aja ya biar pemasukan kita juga nambah lebih cepat. Nah, mungkin gua akan mempersiapkan untuk wahana berikutnya. Tapi apa ya? Ini udah ya, Bucking Ball. Ya. Oke, Bucking Ball ternyata yang rame ya. Mantap. Terus ini apa? Main Drop. Main Drop belum kayaknya ya. Ini apa sih? Trailer Ride kan? Nah. Yang Funny dulu ya. Funny udah semua ya. Sekarang kita masuk ke trailer ya. Ini apa sih? Bucking Ball kan? Ya, betul. Berarti kita ke, wah, Main Drop udah ada nih. Mana? Oh, Main Drop sini jauh banget, coy. Baru nyadar gue ada wahana di sini. Ya, ya. Cita apa gue tadi? Main ngejual-ngejual aja. Apa tadi yang ngejual? Pagar ya? Enggak deh, mana bisa pagar dijual? Ya nggak bisa. Mungkin tanaman tadi. Ngejualin sepi amat. Waduh.
Ini mungkin tracknya bisa gue gedein dulu lah ya. Kecil banget coy. Ini apa coba? Nah, jual aja dah. Sebentar mungkin bisa gue puter-puterin dulu ya. Hey, nah ini ya, lebih tepatnya enak, jadi agak panjang. Buset, jalannya begini amat, lihat. Keren sih. Cuman ya gitu, masih sepi. Di bawah jauh banget. Apa gue bisa, sebenarnya bisa gak sih gue bikin di sini? Coba hapus. Gak bisa dong. Padahal pagernya. Lah, ini kebolong sih. Sebentar. Ini kan pagar. Kok ada pagar di dalam ya ini? Nih, buat apa ya? Kalau gua hapus bisa nggak? Bisa. Lah iya, buat apa ada pagar di situ? Gak usah lah, hapus aja. Aduh, selamat. Nah, udah gitu aja ya. Kan jadi ada tempat lagi gitu. Lumayan loh. Duit kita masih 6.000, Bung. Belum ada penghasilan yang lebih. Oke, kita coba aja tempat hiburan baru ya. Kita pelanin dulu. Biar santuy dikit. Nah, ini. Ini apa? Woi, parachute drop. Oke, boleh. Bentar ya, gatel kuping gua. Belin ya, kalau udah pakai headset kadang suka gatel sendiri gitu. Gila, ini bisa bikin di sini dong. Buset. Tapi benar. Coba kita lihat dulu. Wah, bisa nih ya. Bisa. Bisa gua kali ini sini. Tadi mana? Sini dikit, sini. Gua bisa terus ya. Mumpung dia bisa di bawah. Tapi ntar pintu masuknya gimana ya? Bisa nggak ya? Nggak yakin nih gue. Jaga-jaga deh. Mendingan agak ke tanah dikit ya. Nah, ini aja nih. Nah, pintu masuk dan pintu keluarnya di sini. Sip. Dan kita coba track yang kayu. Ya. Coba tuh, kan? Gue ngeri ya. Gak bisa tuh. Oh gitu caranya. Ya ampun. Oke, paham. Oke. Kita berputar dulu, Bung. Ya loh, mampus. Ya. Kok begitu sih jalannya? Agak somplak ya. Iya, somplak dong. Iya. Caranya gimana ya? Biar. Nggak bisa lagi. Lalu sebentar, patch up nggak bisa. Untuk naikin? Lah, apa dong kontrolernya kalau untuk naikin ini bisa? Kok aneh sih? Coba kita bikin dari sini. Belok sini dong, bang, come on lah bang, gak bisa ke samping, astaga naga. Bisa. Oh gitu, paham saya. Oh ini nggak bisa karena ada ini. Nah, coba ya. Somplak jalannya, nggak bisa dong. Nyebelin banget. Nyebelin sumpah, ngebak. Ya udah lah ya, gini aja.
Sama dong. Ih, apa-apaan sih? Nah, ini bisa. Ini bisa. Sial bener. Coba kita kesiniin. Nah, somplak enggak? Nah, enggak kan? Astaga naga. Coba. Nah, gitu. Blin banget ya. Dah. Jadi panjang. Strike keluarnya dirt. Nih dah. Nah, begitu dong dari tadi, astaga naga. Susah bener bikinnya, ya. Gila, apaan ini? Oh, balon ya, kayak balon balon terbang. Kayak balon udara gitu. Cuman dia ada talinya. Oke. Okay. Kita cepetin lagi nih, biar cepat, ya. Nah, ini karena sudah rame, mulai kita naikin lagi ya. Perlahan. Tapi pasti asik. 2,2 dolar. Kemudian yang ini juga 0,7 sip. Lagi yang rame. Wah, ini. Tapi ini belum sih. Ntar deh, ntar. Belum terlalu rame. Langsung rame dong, mantep gitu. Gokil. Ntar kita naikin nanti. Nunggu beberapa bulan atau ya, nunggu beberapa bulan baru kita naikin. Dan gua, wah, tapi tinggal goceng dong. Oke, mungkin bisa gua skip dulu ya untuk apa namanya, penghasilannya. Jadi nanti setelah 6.000 atau 7.000 kita kembali lagi. Oke, gua skip dulu ya. Oke, guys, kita kembali lagi ya. Duit gue udah lumayan, 6,5 ya. Nambah 1.000. Nambah 1.500 ya lebih tepatnya. Nah, ya. Tadi sebelum gue pause, ternyata gue baru nyadar nih, ada 3 wahana ya. Salah satunya ini yang merah, kemudian yang gede ya, roller coaster. Dan satu lagi yang di bawah sini, itu ternyata itu belum di open. Astaga naga. Setelah di open, lihat, pengunjung kita langsung 500 ya. Terus antriannya jadi banyak dan penghasilan kita langsung gokil. Pantesan ini kagak ada yang naik, gue bingung ya. Pas gue giniin, dia masih close dong. Ternyata harus gue open. Lagi di sini nggak kebaca gitu, maksud gue kayak dia masih close atau open nggak kebaca di sini. Tapi gue nggak tahu. Ternyata dia masih di close. Astaga, kenapa nggak dari tadi sih? Penghasilan kita jadi tuh 7.000 kan, bentar doang. Kalau gitu kita tambahkan untuk staff ya. Staff kita harus kita tambah. Yah, dipecat. Oh, enggak ding. Ya. Nah, gue kira dipecat tadi. Tambahin lagi janitor ya. Jadi udah banyak yang muntah. Gimana itu suara we. Gokil ya. Ini banyak nih. Nah, oke, gue perlu security juga, bung. Kemudian entertainer ya. Bu, mekanik satu udah mual aja ya. Tambahin lah, dia udah mau resign tuh biasa kayak gitu-gitu. Nah. Oke, mungkin gua bisa tambahin lagi untuk wahana ya. Ini ngapain gak ke kelas-kelas staffnya? Nah. Mana? Nah, ya. Ada, oh, jangan staff dulu. Lupa. Gua baru ingat ya. Ini penting nih. Nah, ini ya makanan. Mungkin cotton candy boleh ya, di mana ya? Enak ya. Mungkin gua bakal bikin jalur khusus untuk makanan mungkin. Ya. Enaknya di sini nih. Lalu ya. Mungkin kita lambatin dulu biar pengunjungnya tidak turun drastis ya. Kita lambatin dulu, kemudian gua mau bikin jalanan. Ini aksen. Nah. Oke. Ya, itu lesu banget entertainer kita, cuy. Si panda. Tuh. Sedih banget kayaknya. Oke. Nah, di sini bisa nih gue bikin jalur makanan ya.
lagi memikirkan sesuatu ya. Ya udahlah, gini aja dulu. Aduh, apa nih? Sorry, sorry. Oke, bisa kita tambahin lagi ya untuk makanan mungkin. Cotton candy. Sinilah boleh tuh. Ya. Open. Kemudian apa lagi yang belum? Steakhouse, steakhouse udah ya. Oke, udah. Drink lah, drink root beer. Root beer satu. Nah. Oke, okay, so nggak pas banget ya root beer, tapi sampingnya kayak permen ya. Eh, maksudnya gulali ya. Gulali-gulalian tuh. Sampingnya beer. Coba. Indiana Jones. ATM mungkin ya. Bisa lah kita tambahin ATM biar biar mereka ambil duit banyak buat main game. Tad dulu, ini pintu depannya mana coba? Ke sini aja lah ya. Gak tau gue depan belakangnya mana, sama aja. Inilah ini. Oke, ATM sudah tersedia, Bung. Oke, kita percepat lagi ya. Nah, sekarang saatnya gue coba membuat trailer wahana. Kayak bisa nih, gue ke belakangin sini ya. Coba kita bikin jalur dulu ke belakang. Gue ngeliatin ini apa? Recordnya udah mulai belum? Ntar gue pause kagak mulai-mulai. Lupa kan? Gitu. Oke. Nah, segitu aja cukup. Bisa kita bikin trailer. Apa? Kok trailer? Bikin wahana menyeramkan ya. Cloud of Doom, oh belum nih. Gede amat Cloud of Doom. Wah, tapi cocok di sini. Ya. Cocok banget. Bolehlah ya. Oke. Pintu masuknya di belakang dan ini pintu keluar langsung. Wih, shit. Tapi kita harus bikin jalan ke belakang dulu ya. Ini, waduh, ngalangin. Oke, okay. Gak serem banget ya, sampingnya roller coaster gitu. Ini deket banget. Ngeribet ke hajar gitu. Tapi bagus sih, nih coba di sini. Ih, gila, samping roller coaster langsung, coy. Dah, gitu, langsung kita bikin pintu masuk. Berlikaliku seperti biasa. Eh, salah. Sip. Pintu masuk. Wih, warna baru dan duit kita tinggal goceng, Bung. Tinggal goceng. Seperti biasa, lihat staff lagi apakah sudah berkurang kah? Ternyata belum ya. Masih aman. Mekanik perlu gue tambahin satu. Janitor juga tambahin satu. Sip, kayak cukup ya. Security masih aman. Ya. Ih, gila, makin rame. Mungkin ada yang bisa gue tambahin. Nah, ini boleh nih. Naikin harga tiketnya, Bung. Jadi 6.10. Kemudian apa lagi kah yang rame? Wah, ini sepi di bawah. Karena emang jauh banget di bawah gitu. Ih, asik, wahana baru. Tapi gue perlu ruangan ini nih. First aid. First aid penting banget. Oh, pada yang muntah. Open. Gila, rame coy. Mantap. Wah, gokil sih. Udah 6.000 ya duit kita kan, banyak banget. Oke, mungkin ada yang bisa gue tambahin lagi apa ya? Main drop udah, parasut udah, robot arm. Apa ini? Wow, kecil lagi kan? Kalau kecil bisa kita sembil-sembilin sih di tengah-tengah. Ini kayak di sini mungkin. Ya.
coba aja lah ya, sempit-sempitan. Bisa sih. Ya boleh lah, gila. Ajar terus ya, ambil resiko tinggi. Pintu masuk, pintu keluar. Dan bikin padnya. Minggir, tanaman liar. Oke. Okay. Salah. Sini. Sini. Sip. Keluar sudah open. Oke. Apa ini? Robot arm, tangan robot maksudnya. Cuman naik berdua. Ya ampun, dikit amat tuh. Berdua doang. Iya. Iya. Kalau berdua doang terus yang ini rame, konyol sih. Ya, ini padnya agak miring mengikuti tanah. Tapi nggak apa-apa, si aman. Wadaw, gila jalannya sempit. Udah kayak masuk gang ya. Gila sih. Tempat paling rumit. Gue butuh janitor. Itu muntahan baik banget. Mekanik aman, security masih aman. Nah ini gua tarik dulu gimana caranya. Oh ini. Mana tadi muntahan baik banget. Nah ini deh. Buset. Buset, buset. Muntahannya baik banget. Asik banget ya. Mungkin ada yang bisa. Masuk rame dong. Cuman mainan tangan robot begitu. Bisa gue naikin nih, dikit ya. Jadi 0,8. Wah ini sepi, udah ditinggalkan. Apa rusak ya? Wah rusak coy. Coy 10 menit. Perbaiki. Ini rusak. Rusak ya? Rusak gak sih? Kok sepi banget ya? Belum menit. Gue butuh staff mekanik, kekurangan mekanik sepertinya. Oh bener rusak ya. Ampun ampun. Mekanik kita kebingungan ya, terlalu banyak pengunjung jadi repot. Wah gila sih, pengunjung kita makin gokil, ramai banget. Oke, okay, kita lihat dulu. Oke, okay, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Set muntahnya. Kira-kira staff, janitor. Yuk, bersin. Gila. Banyak muntahan, coy. Gue butuh WC juga. Gue mau bikin WC, bentar. WC yang bagus di mana ya? WC gue yang pertama, oh ini. WC gue yang kedua sini lah. Menjokan. Terus dia open. Sip. Oke, okay. Wah ini juga rame, boom. Ini bisa kita naikin lah. Harganya 1,6. Sip. Oke, gue mau bikin lagi trailer. Tadi robot arm, sekarang roll offline. Ini baru ya. Oke. Okay. Enaknya di mana? Kalau di sini. Bisa aja sih. Gue bikin di situ. Masalahnya padnya itu loh, kayak susah. Tuh ini juga bisa gue bikin di sini. Mas, tapi masalah padnya itu yang gue takutin.
coba aja kali ya. Coba aja lah. Mundur dikit. Nah, segini. Berani gua. Oke. Set pintu belakang. Ya udahlah ya, lanjutlah pintu belakang sekalian. Pintu keluarnya di sini. Oke. Sebentar gua pelanin dikit. Nah. Pelanin dulu. Kemudian bikin dah. Mana ya? Nih. Jangan dulu, pintu masuk dulu. Wih deh. Bikinnya di terbang begini. Oke, sejauh ini masih aman. Semoga nggak terjadi sesuatu dan ini nggak bisa gara-gara ada kaktus. Ya, ketemu kaktus lagi. Udah gitu doang. Ini gua push ke sini lah, boleh. Ya udah, pintu masuk lah langsung. Terus gue harus nyiapin pintu keluar. Ya, ada tanaman. Wow, baru cuy pintu keluar. Iya, agak terbang dong. Agak terbang. Tapi bisa nggak? Coba open. Semoga ya bisa. Coba kita cepetin dikit. Yah, gak ada yang masuk. Oke. Sebentar, kayaknya ada yang salah dengan pintu masuknya. Ya ampun. Ya, susah banget ya bikinnya. Sumpah deh. Nah, pintu keluar ya sekarang. Kayak ini dah, Sen. Udah, gitu bisa nggak? Kira-kira. Kok ini aneh sih warnanya? Ini ya, apa? Oh iya, dah. Coba open lagi mungkin. Oke. Ya kan, agak-agak aneh tuh. Ribet bikin PT ya kalau di Rollercoaster Tycoon 3, karena dia nggak ada next stepnya. Terus klik satu-satu. Aduh, ya udahlah. Langsung ya coba, ada yang masuk gak? Belum ada dong. Tapi bisa mekanik. Wih, bagus dah. Aman ya kalau ada yang masuk. Coba gue nungguin ada yang keluar ya. Kan nyangkut di sini semua, gokil. Gila diputar-putar dong. Mampus tuh rasanya. Kalau gue ikut beginian udah uset dah. Udah main thread kali gue. Oke. Bisa lah naikin dikit. Oke, 1,1. Ada lagi yang bisa gue naikin? Wah, ini sepi, masih sepi. Bawah. Ah, sedikit, gak terlalu banyak. Oke. Ya, sebentar lagi gue akan closing ya. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi lah. Tangguh. Lagi ya. Duit kita tinggal goceng ya. Oh, ini aja. Kita coba bikin tempat duduk kali ya, untuk atau enggak tong sampah, tambahin tong sampah. Mana? Ya, enggak ketemu. Tanaman. Pagar. Nah, ini dia. Gua cari-cariin. Mana sih? Lah, kok enggak ada tempat sampah? Oh, ini.
Ya ampun, tempat sampah begini amat ya. Sebentar, sini dulu boleh. Sini masuk. Sini juga boleh. Tong sampah, gue butuh tong sampah ya. Kemudian di sini lagi, sini boleh. Di track, waduh waduh, muter-muter baik lagi kah? Sini di bawah boleh. Oh ini udah ada sih. Iya sini ayalah tangga. Kemudian di lagi ya, nah sinilah boleh. Nah, tempat duduk safari. Wow, lebih murah tapi. Oh, ya. Gimana tapi? Kok? Paham. Enak nih memandangi roller coaster. Berasa kayak mau dihajar ya di sini juga. Gak bener banget naruhnya. Yang penting ada tempat duduk ya biar. Karena ini krusial banget, krusial ya. Saking sempitnya kasih tempat duduk gitu loh, gak nyaman banget ya. Gue kalau bikin apa-apa pasti selalu rapet ya. Gue demen banget yang dikasih, yang maksudnya apa ya, tidak membuang secara berboros-boros gitu. Apa sih? Muter-muter ngomong. Wah gila sampahnya. Coba gue lihat staff itu penting ya, banyak yang resign gitu, nggak kuat dengan, wah kan security udah kagak ada aja. Tambahin tuh dua lagi. Entertainer masih aman ya, ini terjoy kurang banget. Tambahin lagi buat bantuin mekanik juga boleh lah. Security satu lagi dah. Dah. Sip. Gila, coy, mantap ya. Mana lagi ya? Ya. Belum ada yang rame lagi, mau gue naikin harga tiketnya. Inilah boleh. Tiket 10. Nah. Oke. Ya, robot kan kenapa rusak? Ya. Tiap 10 menit lah perbaikin. Tuh. Udah gua rubah. Ya jadi sepi. Tadi rame padahal. Buset, muntahannya gokil. Udah ada first aid juga tetap aja kagak pakai mereka. Belin banget ya, tambahin lagi lah first aid-nya. Nih, gue terus ini. Tuh, ya, kalau nggak dipakai juga, wah, keterlaluan. Gila, penuh banget muntahan. Buset. Ya, kayaknya untuk episode kali ini kita sudahi dulu sampai di sini, Bung. Ya. Jangan lupa subscribe channel L7, like, share, dan komen video jika kalian suka. Jangan lupa kalau udah subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel L7. Oke, ya. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.